Halo Mas Bro, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara memasang lampu LED kedip untuk lampu LED kota pada Bitnew 2019. Pertama-tama lepas dulu baut dasi. Sebelah satunya juga ya Bro. Setelah itu buka tutup dasi dengan cara ditarik. Hati-hati ya bro, karena untuk bagian bawahnya agak seret. Di sini saya mengalami kendala karena ini baru pertama kali dibuka, jadinya agak berat. Setelah bagian tutup dasi terbuka, lalu lepas soket tutup lampu senja dengan cara putar berlawanan jarum jam. Untuk pelepasannya sangat sulit ya, karena ruang yang sempit. Itu pula dengan kabel-kabel yang banyak bergerombol di dalam. Setelah terlepas, langsung saja tarik kabel dari atas. Dan itu adalah soket lampu kotanya. Setelah itu siapkan lampu LED-nya. Lalu tancapkan ke soket lampunya tadi ya bro. Jika tidak nyala berarti kutub positif dan negatifnya tertukar. Setelah itu nyalakan kontak langsung. Dan ini hasilnya, nyala kedip-kedip ya bosku. Setelah itu masukkan lagi soketnya ke dalam reflektor. Untuk pemasangannya cukup tinggal masukkan lalu putar searah jarum jam agar karet mengunci lagi. Sabar ya bro, karena ini sempit sekali. Setelah terpasang, coba dinyalakan, dan ini hasilnya, cukup terang untuk nyala di siang hari ya bosku. Biarpun lampu utama nyala, tapi lampu kotanya tetap terang. Setelah udah dinyatakan selesai, tutup kembali dasi pit bagian depannya. Caranya cukup dengan ditekan sampai pengunci benar-benar terkunci.
Setelah itu pasang baut kembali, tutup dasinya. Untuk sebelah satunya jangan sampai lupa ya. Dan jika sudah terpasang, kita coba lagi. Dan ini hasilnya.